Persebaya Surabaya dan Bayangkara FC akan saling berhadapan pada pekan ke-20 BRI Liga 1, Senin 23 Januari 2023. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Dua tim ini memiliki form yang cukup kontras. Persebaya tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di BRI Liga 1, sedangkan Bayangkara cuma menang 2 kali dalam 7 pertandingan terakhir mereka. Terkini Persebaya melumat Persita Tangerang 5-0. Gol-gol Persebaya dalam laga tersebut dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Rizky Rido, Paulo Victor, dan Sho Yamamoto. Sementara itu Bayangkara kalah 2-3 dari Persik Kediri di laga terakhirnya. Gol Titan Agung dan penalti Tani Rizky tak cukup untuk menghindarkan Bayangkara dari kekalahan ke-9 di BRI Liga 1 musim ini. Pada pertemuan pertama musim ini, Bayangkara mengalahkan Persebaya 1-0 melalui gol tunggal Wahyu Dubo Seto. Dengan hasil itu, berarti Bayangkara tak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir dengan Persebaya. Kali ini, dengan form yang lebih baik, bisakah Persebaya mematahkan catatan negatif kontra Bayangkara